اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والموت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم طيب أحباء الكرام pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka untuk manasik haji dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini akan betul-betul menambah pengetahuan kita, membuka wawasan kita, dan kita bisa membekali diri agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya insya Allah. Nah, untuk menyingkat waktu langsung saja, bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu yang diajarkan oleh Nabi ada 3 cara. Yang pertama yang disebut haji ifrad, yang kedua yang disebut haji tamattu, dan yang ketiga yang disebut haji qiran. Tapi umumnya jamaah haji Indonesia dari tahun ke tahun itu yang dilakukan adalah haji tamattu. Kecuali mereka yang punya program sendiri atau ONH Plus dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya ONH Plus sekalipun, pada umumnya mereka semua mengambil haji tamattu. Nah, karena kenapa pada umumnya mengambil haji tamattu? Karena persoalannya kalau dihitung dari jadwal perjalanan itu memang yang paling cocok untuk jamaah haji Indonesia. Walaupun sebetulnya ifrad lebih afdol daripada tamattu. Ifrad lebih afdol daripada tamattu. Tapi itu pun dengan syarat. Kalau ifrad itu umrohnya dilaksanakan tahun itu juga seusai melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau umrohnya ditunda, maka tamattu lebih afdol daripada ifrad. Nah, ini sekedar untuk kita mengetahui. Jadi yang dimaksud haji ifrad, di mana seseorang datang langsung melaksanakan ibadah haji tanpa umroh dulu. Jadi begitu dia melakukan ihram, langsung ihram haji. Selesai dia melaksanakan ibadah haji, rapi, tuntas, baru dia melaksanakan umroh. Nah, kalau itu yang dilakukan, itu disebut haji ifrad. Dan dia tidak ada dam. Haji ifrad tidak ada dam. Karena itulah tadi kita katakan ini haji yang paling afdol. Nah, sedangkan haji tamattu, seseorang datang di musim haji. Beda, haji dengan musim haji beda. Yang dimaksud musim haji, bulan-bulan haji. Yang dimaksud bulan-bulan haji itu mulai dari Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi orang datang sebelum waktu haji. Dia bisa datang di bulan Syawal, dia bisa datang di bulan Zulqa'dah, atau dia bisa datang 2 minggu sebelum haji seperti jamaah haji Indonesia. Sebelum hari H, dia sudah datang. Nah, begitu dia datang, dia laksanakan umroh dulu. Selesai umroh, maka dia yatamatta fi Makkah. Yatamatta artinya dia senang-senang di Mekah. Dia memakai pakaian bebas, dia bisa belanja,
dia bisa ibadah-ibadah lainnya diisi, makanya disebut haji tamattu, haji senang-senang. Dia peluangkan, dia punya waktu untuk bersenang-senang di kota Makkah. Nah, nanti begitu pas waktu datang haji, hari haknya langsung dari pondokan atau dari hotel atau dari tempat di mana dia menginap, dia melakukan ihram untuk berangkat ke Arafah. Nah, untuk apa? Untuk memulai manasik haji. Begitu haji selesai, itulah yang disebut haji tamattu. Ini kena dam. Kenapa kena dam? Karena waktu dia ingin menunaikan ibadah haji, dia tidak kembali ke miqat. Dia tidak kembali ke miqat, langsung dari pondokan ke Arafah. Artinya, andai kata ada orang melakukan haji tamattu pada hari H dia bisa kembali ke miqat, dia bebas dari dam. Dia tidak terkena dam. Dia terkena dam bukan karena tamattunya, tapi dia terkena dam karena tidak kembali ke miqat. Dan itu dibolehkan dalam aturan syariat haji. Nah, ini yang disebut haji tamattu. Jadi kelihatan bedanya kalau haji ifrad, haji dulu baru umrah. Kalau haji tamattu, umroh dulu, baru haji. Kalau haji qiran, digabung. Nah, kalau haji qiran, digabung. Satu niat, haji juga, umroh juga, ya ikhwan. Nah, bahkan kalau dalam madhab Imam Abu Hanifah, qiran lebih afdol daripada tamattu dan ifrad. Tapi kalau dalam madhab yang tiga, khususnya madhab Syafi'i yang menjadi mayoritas, yang dianut oleh umat Islam di Indonesia, itu ifrad lebih afdal daripada tamattu dengan syarat kalau umrohnya dilakukan langsung seusai haji. Tapi kalau umrohnya ditunda sampai tahun berikutnya, maka tamattu lebih afdal daripada ifradnya, ya ikhwan. Nah, itu sekedar pembukaan agar kita mengenal macam-macam haji. Dan insya Allah kalau kita lihat jadwal haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita akan ikut yang model nomor 2, yaitu haji tamattu. Nah, berarti kalau haji tamattu tidak kembali ke miqat, akan terkena dam. Nah, sebetulnya kalau pemerintah Indonesia mau sedikit capek, bisa saja kaum muslimin dari Indonesia enggak kena dam. Yaitu diatur bagaimana caranya dari pondokan tidak langsung ke Arafah, kembali ke miqat walaupun sekedar numpang lewat. Nah, numpang lewat itu kendaraan di miqat, pasang niat, baru dia ke Arafah. Bebas, tidak kena dam, ya ikhwan. Nah, cuman kelihatannya pemerintah kita enggak mau repot. Dia lebih suka kitanya yang repot daripada pemerintahnya yang repot. Nah, jadi kalau kitanya yang repot, keluarin duit, bayar, nah itu yang pemerintah suka. Yang penting pemerintahnya enggak repot, ya ikhwan. Nah, tapi paling tidak, supaya Anda tahu hukumnya. Oh ya, kami melakukan haji tamattu, berarti nanti kena dam. Dam itu harus dipersiapkan. Dan seterusnya, insya Allah nanti akan kita bicarakan tentang dam dengan lebih panjang lebar lagi, ya ikhwan. Baik, sekarang kita mulai saja apa yang akan kita lakukan pada saat melaksanakan ibadah haji nanti. Jadi saya lebih kepada masalah taktisnya, praktek di lapangan. Insya Allah nanti akan kita gunakan papan juga, ya ikhwan, untuk menggambarkan beberapa situasi. Kita mulai. Karena Anda melakukan haji tamattu, maka berarti yang pertama kali Anda lakukan adalah umroh dulu, baru haji. Kita bicara umroh dulu sekarang. Kita tidak bicara haji, bicara umroh. Tata cara umroh. Yang pertama yang harus Anda camkan adalah kita wajib berihram dari miqat. Kita wajib berihram dari miqat. Nah, miqat orang Indonesia itu sebetulnya di Yalamlam. Miqat orang Indonesia itu sebetulnya di Yalamlam kalau kita lewat laut. Kalau kita lewat udara, itu sebetulnya miqat kita lebih jauh lagi. Perbatasan antara Irak ke Saudi di Dzatul Erik. Nah, jadi
Kalau kita lewat udara, itu miqat kita. Kalau kita lewat laut, dia lam-lam. Ini menurut aturan prinsip. Nah, cuma yang jadi persoalan sekarang, pemerintah Saudi tidak membangun pelabuhan udara di Dhatul Irik dan juga tidak membangun pelabuhan udara di Yalamlam. Jadi setiap pesawat yang datang langsung turun di Jeddah. Nah, lalu bagaimana dengan Jeddah? Maka untuk Jeddah terjadi perbedaan pendapat. Ibn Hajar, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, berpendapat boleh untuk bermiqat dari Jeddah. Boleh untuk bermiqat dari Jeddah dengan alasan karena dia segaris dengan Yalamlam. Yang kedua, jarak dari airport Jeddah ke Mekah sama dengan jarak dari Yalamlam ke Mekah. Itu 80-an kilometer. Karena jaraknya sama, ditambah lagi juga garisnya juga sama, maka banyak ulama dari mazhab Syafi'i yang menyatakan boleh untuk bermiqat dari Jeddah, tapi jangan lewat dari Jeddah. Nah, maka itu bagi mereka yang mengikuti pendapat ini tidak mesti repot-repot untuk memakai pakaian ihram dari bandara Jakarta. Enggak perlu repot-repot untuk memakai pakaian ihram dari pesawat. Bagi mereka yang mengikuti pendapat ini. Tapi ada juga ulama yang berpendapat tidak boleh. Nah, sehingga mereka akan memakai paket ihramnya dari bandara di Jakarta. Jadi dari airport di Jakarta mereka udah pakai dari bandara Soekarno-Hatta. Atau sekurang-kurangnya begitu di pesawat mereka pakai. Dan biasanya di pesawat ada pengumuman, yaitu dari pilotnya, kurang lebih 1 jam sebelum kita sampai biasanya ada pengumuman bahwa kita berada di atas Dhatul Irik, di mana merupakan tempat memasang niat ihram. Nah, biasanya di sebelum itu di pesawat ada yang mulai memakai pakaian ihram, ya ikhwan. Jadi Anda tidak kaget, jangan gusar. Jadi kalau lihat ada di airport orang udah pakaian ihram, jangan gusar. Kita tahu dia punya pendapat. Kalau ngelihat ada orang hiruk pikuk dalam pesawat memakai pakaian ihram, kita enggak usah gusar. Kita akui itu memang ada pendapatnya juga, ya ikhwan. Nah, kalau kita berihram dari Jeddah pun kita menjadi tenang dan yakin karena memang ada fatwa yang membolehkan. Nah, ini sengaja saya sampaikan sebab kalau Anda enggak tahu nanti bingung. Nanti begitu lihat orang udah pakaian ihram di airport, tahu-tahu Anda tanya, dia kasih tahu, "Wah, Anda enggak sah nanti ke Jeddah." Nah, kalau Anda merasa enggak sah jadi enggak tenang ibadah, ya ikhwan. Nah, karena itu dari sekarang kita kasih tahu. Jadi ada yang mengatakan boleh dari Jeddah, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh itulah yang bersiap-siap dari airport di Jakarta atau sekurang-kurangnya di tengah perjalanan di atas pesawat. Kalau Anda menyaksikan ini, tidak usah gusar, tidak usah menyalahkan orang, hargai dan hormati yang ada, masing-masing pendapat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, adapun kalau Anda berikhram dari Jeddah, tenang aja di pesawat, enggak ada masalah. Anda tetap bebas melakukan apa yang biasa kita lakukan sehari-hari sampai kita turun di airport. Di airport itulah kita baru memulai untuk memakai pakaian ihram kita, insya Allah. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Nah, adapun pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Agama, itu mengikuti pendapat yang boleh untuk ihram dari Jeddah. Dan itu juga dikeluarkan fatwa oleh ulama-ulama di Arab Saudi. Banyak juga yang mengeluarkan fatwa boleh untuk berihram dari Jeddah. Nah, cuma jangan lewat dari Jeddah. Jangan begitu Anda sampai airport Jeddah, Anda enggak berihram. Sampai lewat, sampai masuk ke kota Mekah, itu akan ada dendanya, ya ikhwan. Nah, karena itu yang pertama kali kita mesti perhatikan berihram dari miqat. Taib. Berihram dari miqat ini bukan rukun tapi wajib. Apa beda wajib dan rukun? Bedanya kalau rukun tidak boleh tidak harus dikerjakan. Tidak ada ganti. Tapi kalau wajib, andai kata kita tinggalkan karena sesuatu hal, masih ada gantinya dengan dam, dengan denda. Artinya ibadah kita tetap sah, hanya tinggal diganti dengan denda. Itu wajib. Kalau sunnah, tidak mempengaruhi daripada ibadah kita. Artinya kita kerjakan fadilahnya bertambah,
kalau kita tinggalkan pun tidak merusak ibadah kita. Itu kalau sunnah. Insya Allah nanti akan kita bagikan. Cuman di sini Habib Idrus mungkin punya lain. Saya punya ini cuma satu lembar aja ini bolak-balik ini. Nah, ini nanti bisa difotokopi oleh Habib Idrus untuk dibagikan. Ini simpel, singkat, bisa Anda bawa sepanjang perjalanan ya ikhwan. Tayib, kita mulai lagi. Jadi yang pertama, berihram dari miqat. Baik, yang kedua, apa yang harus kita lakukan di miqat? Yang harus kita lakukan di miqat yaitu kita berbersih diri. Berbersih diri. Nah, cuman saya ingatkan kepada bapak dan ibu, sebaiknya berbersih diri yang memerlukan peralatan atau memerlukan waktu cukup lama itu dilakukan dari Indonesia. Seperti apa? Gunting kuku, kemudian bersihkan bulu-bulu yang ada di tubuh. Maaf, seperti bulu ketiak, bulu kemaluan. Nah, ini dibersihkan. Sebab kalau kita bersihkan di jidah repot. Kita baru masuk kamar mandi udah ditok-tok orang ya, ikhwan. Nah, jadi yang begitu-begitu tuh dari Indonesia aja kita bersihin. Jadi di sana tinggal mandi aja. Nah, jadi sekali lagi berbersih diri. Nah, jadi kalau ada mau potong kukunya yang rapi, kerjakan dari Indonesia. Bersihkan kita punya kuku tangan, kuku kaki, bersihkan kita punya bulu ketiak. Nah, bersihkan kita punya bulu di sekitar kemaluan dan lain sebagainya. Ya tentunya kecuali janggut. Kalau janggut kita tidak dianjurkan untuk membersihkan. Karena janggut itu merupakan sunnah. Kita tidak dianjurkan untuk membersihkan. Kalau kumis dianjurkan untuk dirapihkan. Nah, jadi kalau ada yang kumisnya melintang ya tolong dirapihkan. Jangan sampai kita bikin haji itu kumis melintang begitu tuh ya ikhwan. Nah, kita rapihin, kumis yang rapi, semua rapi. Jadi betul-betul kita berapih diri dari Jakarta ini, insya Allah. Nah, di miqat yang kita lakukan, kita berbersih diri. Yaitu mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram. Ahlan sahlan. Mandi sunnah ihram. Kita niatkan, niat itu boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa yang Anda paham, cuman dengan bahasa Arab lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena itulah bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai pengantar firman-Nya. Karena Al-Quran dalam bahasa Arab, dan Nabi kita juga menyampaikan hadisnya dalam bahasa Arab, itu pilihan Allah dan Rasul-Nya, dan itu merupakan yang paling afdal. Tapi, enggak mesti pakai bahasa Arab. Niat mau ditancapkan dalam bahasa kita boleh. Oh, kita tancapkan, ya Allah, aku berniat mandi sunnah ihram karena engkau. Selesai. Tancapkan itu dalam hati kita. Atau kalau kita mau dengan bahasa Arab, boleh. Nawaitul ghusla li sunnatil ihram lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla. Ini aku niat mandi li sunnatil ihram. Untuk sunnah berihram karena Allah, ya ikhwan. Naam. Nah, jadi itu niat. Nah, cuma di sini saya ingin ingatkan Bapak Ibu, saat mandi kita boleh memakai wewangian bebas. Mau pakai sabun. Tayib. Tolong diperhatikan dulu. Tolong diperhatikan, enggak apa-apa. Nanti fotokopinya bisa kita bagikan nanti. Perhatikan dulu, ini penting. Jadi saat kita mandi, kita bersihkan dulu kita punya badan. Baik. Saat kita mandi, kita bersihkan badan kita bebas. Mau pakai sabun, mau pakai sampo, mau sikat gigi dengan odol, dan seterusnya bebas. Saat mandi, kita belum masuk ihram. Sehingga belum terkena larangan ihram. Jadi kita masih boleh. Mau selesai mandi handukan. Masih mau nyisir. Masih mau pakai minyak wangi buat badan kita. Boleh. Tapi hindarkan minyak wangi yang beralkohol. Hindarkan minyak wangi yang beralkohol. Jadi Anda bersihkan Anda punya diri. Mandi yang rapi.
selesai itu handukan dan lain sebagainya, abadan Anda mau pakai wewangian, boleh. Lalu bagaimana kalau kain ihramnya dipakai wewangian? Hukumnya boleh, tapi resiko berat. Kalau pakaian, bukan badan, pakaian. Kita memakai pakaian ihram. Pakaian ihramnya kita pakaiin minyak wangi. Pakaian ihramnya kita pakaiin minyak wangi. Atau kita cuci dengan pewangi. Nah, kadang-kadang suka dicuci pakai pewangi itu. Nah, boleh, bukan nggak boleh. Tapi resikonya agak berat. Beratnya di mana? Begitu Anda pakai pakaian ihram, kalau suatu ketika karena suatu hajat Anda buka itu ihram, maka tidak boleh Anda pakai lagi sebelum wanginya hilang. Boleh, tapi resiko berat. Umpama kita mulus membuang air, kan kita buka. Masuk kamar mandi kita buka, kita buang air, nggak boleh kita pakai lagi. Itu resiko kalau kita kenakan minyak wangi. Makanya jangan dipakai minyak wangi. Kalau bapak ibu udah terlanjur nyuci pakaian ihramnya dengan pewangi di rumah, dibilas lagi dengan air bersih. Jadi nggak usah pakai minyak wangi untuk pakaiannya. Nah kalau tidak pakai minyak wangi, suatu ketika kita ada hajat kita buka, boleh kita pakai lagi ya ikhwan. Baik laki-laki maupun perempuan. Kira-kira jelas tidak? Nah, waktu mandinya kalau di badan nggak apa-apa. Kalau di badan boleh wangi. Oh nanti begitu kita lepas pakaian kita pakai lagi, badan tetap wangi, nggak ada masalah. Badan boleh. Waktu kita mandi, nah ini belum sebelum niat ihram ini, waktu mandi. Baiklah, selesai mandi sunnah ihram, kita memakai pakaian ihram. Kalau ibu-ibu, pakaian ihramnya adalah busana muslimah. Itu pakaian ihramnya perempuan. Artinya busana muslimah, pakaian kurung yang menutup seluruh auratnya. Jadi kaki jangan kelihatan, Bu. Pakai kaos kakinya. Nah, tangan itu jangan juga kelihatan atasnya. Telapaknya masih boleh kelihatan, tapi atas tidak. Nah, karena itu boleh. Yaitu dengan memakai mukena yang panjang, atau memakai pakaian ihram yang khusus, atau kadang-kadang disediakan sarung tangan dengan telapak tangan yang dibolongi, itu semua boleh. Intinya, pakaian ihram perempuan adalah seluruh busana muslimahnya, kecuali cadar. Cadar dalam ibadah haji jangan dipakai, jangan digunakan. Sama seperti saat melaksanakan sholat. Jadi muka jangan ditutup. Muka jangan ditutup. Nah itu untuk pelaksanaan ibadah haji ihram wanita. Lalu bagaimana ihram laki-laki? Ihram laki-laki dua helai kain yang tidak berjahit. Dua helai kain yang tidak berjahit. Mau bahan apa saja boleh, yang penting bukan sutra atau bukan terbuat dari barang yang najis. Mau warna apa saja boleh. Jadi jangan kaget kalau nanti lihat ada orang pakaian ihram, ada yang memakai beberapa warna. Mau pakai warna biru boleh, kuning boleh, hijau boleh, tapi yang afdol adalah putih. Yang afdol adalah putih. Baik laki-laki mau perempuan, yang afdol adalah putih. Nah, kenapa harus saya sampaikan ini? Kenapa harus saya sampaikan? Biru enggak apa-apa, hitam boleh, ini itu boleh. Kadang-kadang, Bu, Pak, di tengah proses perjalanan ibadah haji terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, tiba-tiba pakaian ihram kita terkena najis. Pakaian ihram kita umpamanya terkena sesuatu yang membuat kita enggak boleh pakai lagi. Nah, dengan ilmu ini ibu-ibu jadi tahu, oh, pakaian ihram saya yang serba putih najis. Boleh gak saya ganti dengan yang warna hitam ya? Boleh. Nah, jadi gak apa-apa. Yang penting auratnya semua ditutup. Ya, ikhwan. Nah, jadi ini penting pengetahuan semacam ini. Sehingga saat melaksanakan ibadah haji tidak menjadi beban buat kita. Kita kalau ada ilmu gak ada beban. Oh, kalau begini ya saya boleh begini. Kalau begini ya saya boleh begini. Jadi ibadah kita tetap bisa berjalan dengan tenang. Insya Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi sekali lagi yang pertama adalah berbersih diri, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan memakai pakaian ihram. Nah, dalam memakai pakaian ihram yang laki-laki dua helai. Satu helai untuk menutup aurat dari pusar sampai lutut.
satu helai untuk menutup aurat dari pusar sampai lutut. Tolong bapak-bapak perhatikan, jangan sampai pusar kelihatan, karena pusar itu termasuk aurat. Kalau Anda pusar kelihatan, maka itu bisa mengganggu daripada keabsahan ibadah Anda. Dari pusar sampai lutut. Yang penting itu yang nomor satu. Nah, adapun helai yang kedua, itu berperan sebagai selendang untuk menutupi bagian atas. Nah, kenapa bagian bawah harus tutup pusar sampai lutut? Andai kata bagian atas ini terlepas, jatuh, maka bagian bawah tetap utuh menutup aurat kita. Dari pusar sampai ke lutut. Karenanya kaum bapak tidak boleh memakai pakaian berjahit apapun, termasuk celana dalam dan kaos dalam. Tidak boleh. Betul-betul yang dipakai cuma dua helai itu saja. Nah, karena itu nanti mungkin Habib Idrus bisa mengajarkan jamaah, khususnya yang laki-laki, bagaimana cara memakai kain ihram supaya langkahnya bebas. Jadi supaya jangan sempit-sempit. Orang kalau nggak biasa pakai, langkahnya keserimpet melulu tuh ya ikhwan. Atau kadang-kadang kalau dia salah pakai, dia ngelangkah sedikit, maaf, yang di dalam bisa kelihatan. Nah, ini jadi persoalan. Perlu latihan dari sekarang di rumah, perlu. Bagaimana cara memakai pakaian ihram? Anda jalan cepat, nggak kedodoran. Anda, bergerak juga bebas. Anda mau kesana kemari juga tidak canggung, dan seterusnya. Saya tidak membahas itu. Itu urusan Habib Idrus nanti insya Allah ya ikhwan. Berikutnya, setelah itu kita lakukan, maka kita siap-siap masih di miqat ini. Ini kita belum meninggalkan miqat. Kita mandi, berbersih diri, memakai pakaian ihram. Selanjutnya kita melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi niatkan, tancapkan dalam hati kita, usolli sunnatal ihram rakataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat, atau sajaku berniat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Sholat, baca surat yang ringan. Yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama. Rakaat kedua qul huwallahu ahad setelah baca surat al-fatihah. 2 rakaat aja yang ringan. Walaupun bacaannya ringan, tapi laksanakan dengan tenang. Jangan terburu-buru. Usahakan khusyuk, tertib, rapi. Kita sholat. Selesai sholat, kita belum masuk ke ihram itu, belum. Itu saat itu, kita masih bisa kena wewangian. Kita masih bisa untuk mencabut rambut. Kita masih bisa untuk melakukan hal yang sebentar lagi akan dilarang setelah menancapkan niat ihram ya ikhwan. Nah, jadi sampai di situ Anda masih punya kebebasan. Seusai sholat, baca doa, baca zikir sebagaimana ada di buku-buku petunjuk yang bapak-bapak dan ibu-ibu pegang, atau baca apa saja yang bapak ibu inginkan sesuai dengan hajatnya masing-masing. Setelah itu baru siap-siap menancapkan niat ihram. Jadi kita bisa niat dengan 2 cara. Yang pertama, labbaik Allahummal umrata. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk berumrah. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, tancepin di hati. Aku niat berihram untuk umrah karena Allah. Selesai. Itu niat ya ikhwan. Dari mulai saat Anda tancapkan niat, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Boleh dibuka kertasnya. Di situ ada larangan-larangan ihram. Bisa dilihat larangan-larangan ihram. Bagian kedua. Perhatikan. Bagian kedua. Begitu Anda tancapkan niat, berlaku larangan-larangan ihram. Yang pertama, dilarang berpakaian di luar ketentuan. Dilarang berpakaian di luar ketentuan. Seperti apa?
Untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai kaos dalam, tidak boleh pakai celana dalam, dan tidak boleh pakai penutup kepala. Penutup kepala artinya tidak boleh memakai pici, tidak boleh memakai sorban. Dan perhatikan, di sana panas, banyak jamaah haji lupa. Perhatikan, ini ada di pundak. Umpamanya ini kain ihram. Ini di pundak. Begitu dia kepanasan, dia angkat. Nah, dia begini. Ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Nah, berarti dia memakai penutup buat kepala. Tapi kalau penutup itu tidak menempel di kepala, boleh. Seperti apa? Payung. Payung enggak nempel di kepala. Begitu juga ini. Kalau kita angkat seperti ini, boleh. Nah, ini kalau kita begini masih boleh. Terlepas, enggak boleh. Nah, jadi perhatikan, penutup kepala tidak boleh. Ini khusus bagi kaum laki-laki. Kaos kaki juga enggak boleh. Kaos kaki juga tidak boleh. Dan bagian atas jangan dikancing dengan peniti. Nah, ini kadang-kadang jatuh melulu, diikat, dipakai peniti. Dipakai peniti, ya ikhwan. Ini enggak boleh. Lalu bagaimana kalau yang bawah takut kedodoran pakai gesper? Bagaimana kalau kedodoran pakai gesper? Boleh. Karena di sana ada hajat darurat yang kalau terbuka bisa menyingkap auratnya, ya ikhwan. Tapi yang afdolnya gesper-gesper yang biasa disediakan khusus buat jamaah haji. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau di luar hajat yang lainnya enggak boleh. Seperti pakai peniti buat yang di atas selendangnya, kemudian atau dipakein kancing dan lain sebagainya, atau diikat. Ini ujung-ujung diikat, ya ikhwan. Enggak boleh. Nah, ini yang perlu diperhatikan kepada oleh kita semua. Adapun perempuan, penutup wajah enggak boleh. Sarung tangan bagi keduanya tidak boleh, kecuali sarung tangan yang telapaknya kelihatan. Tapi kalau sarung tangan tutup semua, enggak boleh. Perhatikan, ini betul-betul persoalan. Maka itu daripada kita pakai sarung tangan, ibu-ibu cukup pakai mukena yang panjang. Jadi tangan ada di dalam mukena. Lebih aman, selesai. Enggak perlu repot-repot untuk memakai sarung tangan. Nah, ini larangan-larangan yang perlu kita ketahui. Yang kedua, memakai wewangian. Memakai wewangian itu tidak boleh, baik pewangi pakaian atau pewangi badan atau pewangi mulut, baik itu sabun, krem, deodoran ataupun odol. Ini yang jamaah haji banyak yang melanggar karena enggak tahu, ya ikhwan. Anda habis makan, Anda sikat gigi pakai odol. Tidak boleh, karena odol itu termasuk pewangi. Anda pakai krem, pakai deodoran, tidak boleh, karena itu termasuk pewangi. Jadi wewangian apapun setelah kita menancapkan niat ihram, tidak boleh kita gunakan, baik untuk badan maupun untuk pakaian. Jadi enggak boleh sama sekali, krem enggak boleh, minyak wangi tidak boleh, odol tidak boleh, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai selesai manasiknya, ya ikhwan. Ada waktunya nanti sampai kapan. Pokoknya begitu sudah tancap niat, tidak ada wewangian, tidak ada odol, tidak ada sabun. Anda makan tangan berminyak, mau dicuci, cuci. Jangan menggunakan sabun wangi. Karena begitu Anda gunakan sabun wangi, Anda termasuk melakukan pelanggaran. Nah, ini kadang-kadang kita makan nasi minyak di sana. Nasinya kabsah, tangan berminyak. Kalau enggak cuci, enggak pakai sabun, sulit hilang minyaknya. Kita pakai sabun, kita melanggar, ya ikhwan. Nah, maka itu hal-hal begini harus diperhatikan. Kelihatannya kecil sederhana, tapi itu bisa mengganggu kesempurnaan ibadah haji kita. Jadi jangan pakai wewangian dalam bentuk apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga,
menghilangkan rambut atau kuku, termasuk bulu, baik dengan jalan potong, cukur, ataupun cabut. Kita potong, kita cabut, kita cukur, semuanya tidak boleh. Baik rambut kepala, kumis, janggut, bulu ketiak, bulu yang ada di badan semuanya, kuku, jangan kita gigitin kuku ya ikhwat. Gigit, kasihkan, kita cabut, kena. Nah, ini semua merupakan larangan ihram. Jadi kalau Anda pegang ini, tinggal dilihat aja. Oh, pakai wangian nggak boleh, rambut kuku nggak boleh. Jadi ini ngingetin kita terus ya ikhwat. Larangan-larangan kita tahu tidak boleh. Yang keempat, bercumbu. Artinya bercumbu, baik itu bersetubu atau apa saja perbuatan yang bisa mengantarkan kepada persetubuhan ya ikhwan. Artinya muqaddimatus syahwat. Apa saja yang menjadi pengantar syahwat tidak boleh kita lakukan. Enggak usah mencium istri, enggak usah memeluk istri atau melakukan apa saja yang bisa mengantarkan kita untuk menggaulinya. Begitu tancap niat ihram, semua tidak boleh. Nah, makanya disebut ihram. Ihram, perhatikan. Di sini. Ihram. Kenapa disebut ihram? Ini dari kata harama, larangan. Kenapa disebut ihram? Karena niat itu mengharamkan kita melakukan hal-hal yang semula dibolehkan. Mencumbu istri halal, tapi begitu memakai ihram tancap niat jadi haram. Cukur rambut halal, tapi begitu tancapkan niat ihram menjadi haram. Memakai wewangian halal, tapi begitu menancapkan niat ihram menjadi haram. Cuman haramnya sementara. Haramnya sementara, selama manasik aja ya ikhwah. Makanya disebut ihram. Kayak kita sholat, ada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itu kenapa disebut takbiratul ihram? Karena setelah takbir itu dibaca, hal-hal yang semula boleh menjadi enggak boleh. Nah, kita sebelum takbiratul ihram boleh makan enggak? Begitu takbiratul ihram boleh makan? Enggak boleh. Sebelum takbiratul ihram boleh ngobrol aja. Setelah takbiratul ihram boleh ngobrol? Enggak boleh. Makanya disebut takbiratul ihram. Nah, makanya kenapa disebut ihram? Karena begitu dia tancapkan niat ihram, sejumlah perbuatan yang semula boleh menjadi tidak boleh. Nah, kita lanjutkan. Yang kelima, akad nikah. Menikah atau menikahkan tidak boleh selama orang dalam ihram ya ikhwan. Selama seseorang ihram, dia tidak boleh melakukan akad nikah. Kalau memang ada yang punya niat, dua keluarga ingin menikahkan keluarganya di Mekah saat musim haji, mereka berangkat haji sama-sama, boleh nikah di sana, tapi jangan dilakukan saat ihram. Lakukan di luar itu, sebelum ihram atau sesudah selesai manasik haji ya ikhwan. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, berburu di tanah haram. Maksudnya berburu termasuk membunuh, melukai, menakut-nakuti. Di tanah haram itu Anda kalau datang banyak burung dara. Banyak burung itu ada ratusan ribu. Jangan Anda takut-takuti, apalagi dilukai. Biarkan aja. Itu burung terbang sana, terbang kemari, enggak usah kita usir. Apalagi sampai kita lukai, apalagi sampai kita bunuh, ya ikhwan. Tidak boleh. Selama ada di tanah suci, merusak pohon, termasuk memotong, menebang, dan mencabut pohon-pohon yang Anda temui di tanah haram, tidak boleh Anda rusak. Apakah itu dengan memetik, mematahkan, mencabut, atau melakukan apa saja yang bisa merusak keutuhan daripada pohon tadi, ya ikhwan. Nah, inilah 7 larangan yang tidak boleh kita lakukan selama kita ihram. Kira-kira jelas tidak? Sampai di sini jelas? Bagus. Kita lanjutkan. Kembali ke mikot. Setelah mandi, berbersih diri,
memakai pakaian ihram, sholat 2 rakaat sunnah ihram, sedikit zikir, munajat mohon pertolongan Allah agar dimudahkan, langsung tancapkan niat ihram. Begitu tancap niat ihram, ini berlaku. Aturan yang tadi berlaku. Tidak boleh kita langgar ya ikhwan. Lalu setelah itu apa yang mesti kita lakukan? Perbanyak talbiyah sambil menuju kota Mekah. Perbanyak talbiyah. Labbaikallahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak itu baca. Jadi jangan diperbanyak ngobrolnya, teman-teman. Jangan diperbanyak tidurnya. Jangan diperbanyak berbuat yang tidak manfaat. Perbanyak talbiyah. Dari mulai mikot sampai kita masuk ke Masjidil Haram. Perbanyak talbiyah. Ingat talbiyah. Ingat talbiyah. Nah, karena itu merupakan syiar bagi mereka yang melaksanakan umroh maupun melaksanakan haji. Jadi kita lihat tata cara umrah. Setelah kita bertalbiyah, kemudian kita meninggalkan segala larangan ihram, kita menuju Mekah. Selanjutnya, begitu jalan meninggalkan miqat, masuk ke Mekah, begitu masuk kota Mekah, di buku ada doa apa yang mesti dibaca. Kalau di sini enggak ada. Itu kalau bacaan-bacaan begitu saya enggak masukin. Karena itu tidak termasuk rukunnya. Nah, itu merupakan pelengkap, penyempurna. Anda sudah punya buku masing-masing ya, ikhwan. Masuk kota Mekah, baca. Dari kejauhan lihat Masjidil Haram, baca. Ada doa-doanya. Maka itu buku doa, upayakan diikat dengan tali, taruh di apa namanya, di leher kita. Seperti ini ada talinya, bagus ini. Nah, ya ada talinya. Jadi itu buku enggak kemana-mana. Itu buku enggak hilang. Setiap Anda perlukan dan Anda butuhkan, buku selalu ada di samping Anda untuk membaca doa. Insya Allah. Baik, saya mau yang intinya saja. Selesai sampai di Mekah, masuk ke Masjidil Haram. Tapi ingat, bagi jamaah haji atau umroh, tidak dianjurkan untuk langsung ke Masjidil Haram. Karena Anda bawa barang. Nah, karena Anda perlu kamar. Nah, jadi jangan langsung nyelonong ke Masjidil Haram dulu. Sampai rapikan dulu kita punya barang. Turun dulu, tanya kamarnya di mana. Nah, jadi itu penting. Jangan terlalu nafsu sampai nyerbu Masjidil Haram, selesai itu enggak tahu teman di mana, kamar di mana, maktab di mana, barang di mana. Jangan ya, ikhwan. Nah, jadi enggak perlu buru-buru, tenang aja. Tenang aja. Yang penting larangan ihram dijaga. Oh, Habib, kita begitu sampai barang sudah masuk, kamar sudah dapat, tapi kita capek. Enggak punya tenaga buat umroh saat itu. Maklum perjalanan dari Indonesia jauh. 9 jam baru sampai. Belum ngantri di airport berjam-jam. Belum nunggu bisnya. Belum rapihin barangnya. Enggak kuat kalau langsung umroh. Enggak apa-apa. Boleh gak tidur dulu? Boleh. Tidak membatalkan umroh kita. Silakan. Oh, capek. Tidur dulu. Kalau memang mau tidur, enggak apa-apa ya, Erwan. Jangan buang tenaga. Ibadah jangan dipaksa-paksa. Tapi pakaian ihram jangan dibuka. Tidur, istirahat, makan boleh. Boleh. Makan dulu ya, ikhwan. Terus ada yang nanya lagi. Lalu kalau tidur, maaf, mimpi. Bangun sudah junub. Bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa. Hajinya enggak batal. Mimpi bukan sesuatu yang disengaja. Tapi wajib mandi, wajib. Lalu nanti wajib buka baju, buka. Buka, mandi, junub, bersihkan diri. Lalu kain ihramnya sudah kotor, ganti dengan ihram yang baru ya, ikhwan. Boleh, enggak apa-apa. Jadi jangan kebingungan. Oh, nanti boleh enggak dibuka kalau sakit perut mau buang air? Boleh.
Buka, buang air, istinja yang bersih, ambil wudhu lagi, pakai lagi itu baju, boleh. Nah jadi, jangan, yaitu gusar, jangan bingung, jangan dipaksa-paksa. Kalau Anda capek, hilangkan dulu capeknya. Lelah, istirahat dulu yang enak. Kurang tenaga, minum dulu vitamin dan makan yang enak ya, Wak. Jadi Anda betul-betul fit. Nah karena kalau saya khawatir, kalau Anda paksa di umroh, nanti haji nggak kuat. Anda masih butuh tenaga banyak. Maka itu biar pandai-pandai menghemat tenaga, ya ikhwah. Nah kemudian, kalau sudah rapi dapat tempat, sudah rapi istirahat. Nah nanti tanya langsung ke pimpinan rombongan. Apakah umrohnya sendiri-sendiri, atau kelompok-kelompok, atau bareng rame-rame? Sebab maaf Pak Bu ya, kalau sudah sampai di Mekah untuk urusan ibadah, yang plus sama yang bukan plus sama, ngantrinya sama, capeknya sama, didorong-dorongnya juga sama. Nggak ada tuh, oh didorong-dorongnya ada plus, dorongnya enakan, nggak ada. Nggak ada ya Wak. Kelebihan plus itu cuma hotelnya berbintang, dekat dengan haram. Nah kemudian dari sini, yaitu dari sini ke airport, itu diantar dengan bis-bis AC dan lain sebagainya, selesai. Itu aja. Atau dari Mekah Madinahnya pakai bis AC yang bagus, di Madinah dia punya hotel yang berbintang, nggak lebih dari itu ya ikhwat. Makanannya sama, yang lain-lainnya sama, desek-desekannya sama, diinjeknya juga sakitnya sama ya ikhwat. Nggak, udah nggak ada tuh, mau pejabat, mau kaya, mau miskin, sama. Jadi kalau ada ONH Plus mengatakan, oh haji sama kami enak ini, semuanya serba enak, udah bohong udah. Nah jadi sama, cuma ada beberapa fasilitas yang dia lebih dari kita. Fasilitas hotel berbintang, ya dia lebih dari kita. Nah jadi ini yang perlu kita sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya mau ingatkan kepada semua jamaah, ini penting. Saat Anda mau melakukan umroh, tancapkan dalam hati. Jangan berpegang kepada pimpinan, jangan berpegang kepada kawan, enggak. Tapi berpegang kepada Allah dan kepada diri sendiri. Anda harus percaya diri. Sebab kalau Anda melakukan ibadah umroh berpegang kepada pimpinan, ibadah Anda enggak khusyuk. Jadi dalam jalan yang dilihatin pimpinan, kemana pimpinan? Bawaannya ketakutan hilang, bawaannya ketakutan nyasar. Itu akan mengganggu ibadah kita, jangan. Pimpinan kita hormati, tapi jangan terlalu kita jadikan pegangan. Begitu juga ibu punya suami, jangan. Suami juga jangan dijadikan pegangan. Sebab kalau ibu menjadikan pegangan suami, begitu suami hilang, ibu sedih, nangis, ketakutan, akhirnya ibu gak bisa mengendalikan diri. Pegang pada diri sendiri. Tancapkan, saya mampu, saya bisa. Saya pergi, saya mampu pulang sendiri. Tancapkan itu dulu. Nah ini penting, jangan pegang kepada yang lain. Jadi minta pertolongan Allah, berpegang kepada bantuan Allah, dan percaya kepada diri sendiri ya ikhwan. Nah maka itu, untuk menambah kepercayaan Anda kepada diri sendiri, Anda harus hafal peta Masjidil Haram. Jadi kalau Anda masuk ke Masjidil Haram, begitu Anda masuk, Anda perhatikan dulu Ka'bahnya. Ka'bah ini patokan. Di sini pintu Ka'bah. Di sini Hijir Ismail. Dari jauh Anda sudah lihat dari mana arahnya Anda datang. Masjidil Haram itu luas, pintunya ratusan pintu. Jadi kalau Anda masuk dari sini, atau Anda masuk dari sini, dari pintu Anda masuk lurus, perhatikan aja pintu keluar. Begitu lihat Ka'bah, oh saya masuk dari sisi yang ada pintu Ka'bah. Ingetin itu aja udah. Insya Allah gak bakal nyasar ya ikhwan. Jadi begitu masuk lurus, masuk ingetin. Tadi kita masuk dari mana? Oh saya masuk dari belakang sana. Kalau nikung sedikit ingetin. Oh pokoknya pintu tadi saya masuk dari belakang. Begitu lihat Ka'bah, oh itu pintu Ka'bah. Berarti nanti kalau Anda tertinggal, Anda tersesat, Anda tidak ketemu teman, itu gampang, pulangnya dari arah pintu Ka'bah tadi saya masuk. Udah.
Itu aja jadi patokan. Kalau Anda masuk dari sini, ingetin. Oh, itu yang setengah lingkaran. Itu Hijr Ismail namanya. Berarti nanti kalau saya tersesat, saya harus keluar dari arah Hijr Ismail, lurus sampai pintu luar. Insya Allah Anda tidak tersesat. Kalau Anda tidak kenali itu, Anda salah pintu, itu jauh. Sama dengan kalau di Jakarta, di Senayan, Anda masuk pintu 1, keluar pintu 9, udah lain tuh. Itu masuk dari Palmerah, tahu-tahu keluarnya di Kebayoran. Bingung itu ya, ikhwan. Makanya ketarain dulu, kita masuk dari mana? Nah, kalau di Mekah, ngetarainnya gampang. Ka'bah. Gampang udah, masuk, lihat. Oh, kalau kita dari sini, lihat. Wah, kok saya lihat di sini nggak ada lingkaran? Ini sisi mana ini? Ketarain aja. Oh, di situ orang ada yang apa namanya kumpul. Nah, kita lihat di sini ya, ikhwan. Jadi ketarakan yang ini disebut rukun Yamani. Rukun Yamani. Yang ini rukun Hajar Aswad. Kenapa disebut rukun Hajar Aswad? Karena di sini ada Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah. Dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, ini disebut Multazam. Ini disebut Hijr Ismail. Yang ini disebut Rukun Iraqi. Kenapa disebut Rukun Iraqi? Karena ini arah kompasnya menuju ke negeri Irak. Kalau ini kompasnya menuju ke negeri Yaman. Sedangkan ini disebut Rukun Syami. Karena ini arahnya menuju negeri Syam. Syam itu Palestina, Yordan, Syria. Ini nama-nama. Jadi kalau Anda masuk dari sini, ingetin aja dia. Oh, orang lagi kumpul ngapain? Oh, itu dia tuh mau berebut nyium Hajar Aswad. Kita tahu. Kalau gitu kita masuk dari arah sini. Nah, kalau masuk dari arah sini, ingat. Nanti pulangnya juga mesti dari arah sini ya, ikhwan. Insya Allah, kalau itu yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah tersesat selama ada di dalam Masjidil Haram. Baik, saya lanjutkan. Ini keliling lantai dasar. Artinya lantai dasar, ini langsung satu lantai dengan Ka'bah. Nah, ini di sini ada tangga naik, ini lantai dua. Tapi lantai dua ini, artinya langsung ada tangga turun ke bawah. Nah, ini kenapa saya gambar sedemikian rupa? Yang disebut Babus Salam, tempat pintu masuk kita, adanya di sini. Ini Babus Salam. Tapi sekarang begitu dibesarkan, itu dimundurkan, Babus Salamnya ada di pintu gerbang. Tapi pintu Babus Salam yang asli ada tidak jauh dari Ka'bah. Ini Babus Salam. Di sini ada makam Ibrahim. Jadi kalau Anda ada masuk dari sini udah lihat, oh, makam Ibrahim di sini. Berarti pintu Ka'bah di sini. Berarti saya dari sisi sini. Berarti Hijr Ismail ada di belakang Ka'bah yang saya pandang. Kalau masuk dari sini, oh, Hijr Ismail ada sebelah kiri saya. Kanan enggak ada apa-apa. Berarti saya masuk dari sisi antara rukun Yamani dan rukun Sani. Kenapa di sini disebut makom Ibrahim? Makom itu bukan kuburan, bukan. Jangan ada yang bilang makom Ibrahim kuburan Ibrahim, bukan. Makom itu dalam bahasa Arab tempat berdiri. Makom, saya berdiri di sini, maka ini disebut makom saya. Oh, tadi Habib Idrus duduk di sini menyampaikan mau'idzah. Itu makomnya Habib Idrus. Makom, yang disebut makom, tempat berdiri. Kenapa di sini disebut makom Ibrahim? Di sini ditemukan telapak kaki Nabi Ibrahim. Manakala beliau dulu sibuk membangun Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Nah, telapak itu diabadikan. Jadi karena ini padang pasir, ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, itu diabadikan, dibuat lempengan. Nah, sehingga kita bisa lihat itu ukuran telapak kaki Nabi Ibrahim alaihis salam.
Nah kemudian diabadikan. Nah ini disebut makom Ibrahim. Nah baik. Lalu di mana sumur Zamzam? Sumur Zamzam itu adanya di sini. Cuman ini sudah ditutup. Karena sudah tidak memungkinkan ada sumur Zamzam di halaman itu. Makin hari orang makin banyak yang melakukan tawaf, makin tahun jutaan orang yang melakukan ibadah haji, sehingga sumur Zamzam ini ditutup, dibuat terowongan bawah tanah, airnya disalurkan ke seluruh masjid. Jadi kalau nanti Anda lihat, ini di sisi-sisi lantai bawah ini disediakan keran-keran, ledeng-ledeng. Nah, di sini ada keran-keran. Di sini ada keran-keran. Di sini ada keran-keran. Di sini ada keran-keran. Ini semua keran adalah air Zamzam. Termasuk air yang digalon-galon. Ditaruh galon-galon warna hijau, ada warna putih, ada warna jingga. Itu semua adalah air Zamzam. Nah, baiklah. Saya enggak mau cerita keran-keran yang lain. Tapi di sini keran yang paling banyak. Kenapa keran di sini paling banyak? Karena ini menuju terowongan sumur Zamzam. Nah, jadi kita tahu petanya. Lalu di mana tempat sa'i? Kita belum masuk sa'i, nanti akan kita masuk ya ikhwan. Di mana letaknya sa'i? Perhatikan. Kalau Anda sudah tahu ini peta, ingetin pintu Ka'bah. Ini kalau ini pintu Ka'bah, ini Babus Salam, maka sa'i tempatnya di sini. Dari Sofa sampai ke Marwah. Jadi gampang. Jadi arahnya Anda lihat, kalau Anda menghadap Ka'bah, sa'i di belakang Anda. Kalau Anda menghadap pintu Ka'bah, sa'i ada di belakang Anda. Anda tinggal jalan aja udah lurus kemari, Anda lihat orang di sini sedang melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah. Ini tengah dipisah. Jadi ini untuk arah ke sana, ini untuk arah kemari. Jadi ini peta penting. Kalau Anda tahu peta, sudah hafal, insya Allah Anda tidak akan pernah tersesat selama ada di dalam Masjidil Haram, walaupun sendirian.